151 ayat 3, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, junto Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Mohd Yudi, terdakwa Agus Salim, dan terdakwa Mur Salim masing-masing telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. 3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan masa penangkapan. Kenapa cuma 8 tahun 8 bulan saya tidak terima, Pak? Suami saya dalam keadaan sedang tidak ada di minum kalau lebih menjadi apa keadaannya sebenarnya? Tahun 8 bulan. Di mana keadilan itu coba? Apakah kami dipikirkan orang miskin? Bapak kami itu pun juga walaupun dia kayak gitu jadi panutan dia buat anak-anakku. Bukan bapak anak-anak terdakwa aja yang perlu bapak, anakku pun perlu. Bang, nama bapak siapa, Bang? Saya hanya yo sahabat pengaribuan Esa. Ah. Istri terdakwa saya. Istri, kasih bang ya. Oke bang.